Ya tadi kita pertama menanyakan soal PIRT Mbak, PIRT. Jadi di mana kita kan di sini anak KKN memberikan suatu produk olahan, produk sampingan dari susu untuk menciptakan suatu produk baru yang bisa dikembangkan di desa ini dan meningkatkan nilai jualnya. Nah di situ kita memilih susu pasteurisasi, di mana di sini terdapat peternakan sapi yang cukup banyak. Jadi untuk memanfaatkan susu-susu murni yang hanya ditransfer ke KUD, jadi kita memberikan gambaran bahwa susu itu bisa diolah menjadi produk baru yang bernilai jual tinggi. Nah, di samping itu kan kita setelah membuat produk, kita juga perlu namanya surat perizinan serta PIRT. Nah, di mana surat-surat perizinan tersebut dan PIRT akan memberikan dampak yang sangat bagus bagi konsumen, di mana kualitas produk bisa terjaga dengan baik dan masyarakat juga percaya bahwa mengkonsumsi susu dengan produk baru tersebut aman untuk dikonsumsi. Serta surat perizinan usaha juga penting karena seseorang pastinya jika memiliki usaha perlu namanya memiliki surat perizinan tersebut. Tadi disarankan dari DPMPTSP untuk melakukan apa itu? Tadi disarankan untuk membuat ya namanya itu surat perizinan kalau nggak salah WO kalau nggak salah apa gitu. Nah kemudian untuk masalah PIRT-nya kita disarankan langsung ke dinas kesehatannya untuk masalah produknya tersebut, apakah kualitas produk tersebut sudah baik, layak, seperti itu, baik dari kualitas bangunan rumah produksinya begitu. Sedangkan kalau di sini ini tadi kita disaranin untuk membuat surat perizinan usahanya. Mas, dirasa penting nggak sih pendampingan dari DPMPTSP untuk membuat perizinan, utamanya itu hasil karyanya teman-teman mahasiswa yang praktik di desa dan sebagainya? Ya sangat penting Mbak, sangat penting sekali karena di mana surat perizinan itu adalah suatu space atau ruang di mana orang dapat mengembangkan usahanya secara luas dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Tanpa surat perizinan pun nampaknya suatu produk tidak akan terlihat baik di mata masyarakat luas. Nama saya Edwin Eka Habrinata dari Fakultas Pertanian Peternakan, jurusannya Ilmu dan Teknologi Pangan. Thank you ya Pak. Tadi saya konsultasi mengenai terutama pendidikan klinik. Kan saya dari kebetulan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Itu saya mau mengkonsultasikan gimana sih pendidikan klinik itu. Terus mungkin syarat-syaratnya, apa yang harus, mekanisme yang harus dilakukan, alurnya lebih jelas. Terus sama terkait kasus kebetulan dari rekan sejawat dokter gigi itu teman-teman emang banyak kayak terjadi kayak tukang gigi yang ada di Malang kayak gitu. Makan melakukan praktik harusnya kan nggak boleh kayak gitu. Itu menanya solusi dari mereka itu kayak gimana kayak gitu sih. Misalkan perizinan bangunan dari mereka, takutnya diizinkan semua malah ada banyak karena itu kan nggak ada pengawasan kayak gitu. Ya cukup jelas sih, cuman kan perlu terlihat gimana hubungannya dari dinas sama Satpol PP yang bagaimana menangani itu dan mengawasi itu kayak masih kurang. Jadi ya udah lumayan jelas kan. Apa? Si ini SIM keliling. Saya rasa perlu karena kan mahasiswa di sini juga nanti pada akhirnya menjadi profesi masing-masing. Saya dokter, teman saya menjadi fisioterapi kayak gitu kan. Jadi ini penting banget buat teman-teman tuh punya gambaran besok itu mesti ngapain. Jadi jangan sampai teman-teman ketika udah selesai dalam koas dokter muda dan jadi dokter itu mereka bingung mesti kemana, bagaimana alurnya, masih bingung lah. Harusnya sudah mulai dipaparkan sejak sekarang sih menurut saya. Iya, termasuk perizinan apapun itu menurut saya. Kenapa? Iya, katanya tadi kalau dari berdasarkan wawancara tadi itu kita bisa pendaftaran itu melalui namanya online single submission OSS. Nah itu nanti katanya pendaftarannya di situ mengenai syarat dan prasyaratnya ada di situ. Kita hanya melengkapi lalu ntar menuju ke dinas masing-masing untuk dinasnya ini untuk melakukan validasi kayak gitu. Setelah itu baru kalau saya kan izin praktek, jadi harus ada izin praktek juga untuk ke dinas kesehatan. Nanti seperti itu alurnya. Nama saya Edgar Pramudia Utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Iya.